Dampaknya bagi pedagang sempolan dan telur gulung ini gimana ini Mas? Dampaknya ya sangat mempengaruhi, apalagi kita semua kan pakai telur gulung nih, sempolan, telur gulung, bihun, jadi ya mau nggak mau harus mengurangi pemakaian lah. Cuma harga tetap sama. Nah, berarti itunya antisipasinya mengurangi jumlah telurnya itu ya Mas ya? Iya, mengurangi ya, takarannya itu. Soalnya kalau naik ke harga enggak masuk. Berarti harga masih sama ya, Mas? Masih sama. Dijual berapa satu tusuk? 1.000 per tusuk. Mas, kalau di pasaran itu beli biasanya satu telur berapa telurnya? Sekarang belinya berapa? Kalau dulu sekitar 26, 25, kalau sekarang ya sampai 30-an. 30-an ya, Mas. Ya. Harapannya sendiri gimana ini, Mas? Telur kembali stabil di angka 26 atau gimana? Ya, kalau bisa stabil lagi lah, biar pedagang-pedagang enggak telah mepet dan untungnya ya sangat mempengaruhi soalnya.